ba'di ajma'in amma ba'd. Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, solawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kaspiah dan Ibu Eis Yuliawati beserta seluruh keluarga besar, hadirin para tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu sekalian menerima kami dengan penuh hangat, dirangkai dengan wajah yang ceria dan penuh kebahagiaan. Mohon izin saya memperkenalkan diri mewakili Bapak Yudi Herawan dan Ibu Ani Lusmini, bahwasannya beliau adalah orang tua dari Adinda Adi Aziz Maulana Herawan dan Yanti Herawati. Saya sendiri adalah suami dari Yanti, sehingga secara otomatis saya adalah kakak ipar dari Adinda Adi. Sebagai kakak, saya dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Begitulah kiranya gambaran keluarga kami di level inti. Tentunya diiringi pula keluarga besar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kaspiah dan Ibu Eis Yuliawati, sebagaimana diketahui Adinda Adi menjalani fitrahnya hidup sebagai manusia fana, berupaya untuk melengkapi hidupnya. Dalam hal ini, Adinda Adi menginginkan bahwasannya putri kandung Bapak, Adinda Eva Latifah Tias Utami atau biasa dipanggil Tias, untuk mendampingi hidupnya. Maka dari itu, perkenankan kami memohon izin dengan segala kerendahan hati kami untuk merangkai menjadi satu janji suci jalinan pernikahan yang sah sebagai suami istri. Sudah barang tentu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi berhubungan baik dengan seluruh keluarga besar. Adapun beberapa pertimbangan, yang pertama, Adinda Adi dan Tias sudah memiliki chemistry dan hamparan rasa yang sama disertai dengan usia yang lebih dari cukup. Kemudian yang kedua, orang tua kami Bapak Yudi Herawan pasca operasi tahun lalu mengalami kondisi kesehatan yang naik turun, sehingga sangat berkeinginan kuat untuk melihat putranya segera menata rumah tangga. Seperti itu kiranya pertimbangan-pertimbangan. Maka dari itu, perkenankan pada hari ini kami beserta keluarga kami mengantarkan Adinda Adi Aziz Maulana Herawan beserta kami semua menjadi bagian dari keluarga Bapak. Demikian kiranya kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati. Al-insanu makhlul khotawanisyan, bahwasannya manusia tidak luput dari kealpaan dan kehilafan. Mohon izin sebelum kami tutup, kami sampaikan sebuah pantun. Putri berhias membawa panah, anggun bunga merekah indah. Mari restui Tias dan Adi menikah, membangun rumah tangga penuh berkah. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Beben Rubianto. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Safi Rozi untuk menerima maksud dan tujuan dari Bapak dan Ibu Beben Rubianto. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin dan hadirat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada hari ini untuk menyaksikan pernikahan dari ananda-ananda kami, Eva Latifah Tias Utami, putri dari Bapak Kaspiah dan Ibu Is Yuliawati, dengan ananda Adi Aziz Maulana Herawan, putra dari Bapak Yudi Herawan dan Ibu Ani Lusmi. Saya Muhammad Safri Rozi, mewakili dari keluarga Bapak Kaspiah dan Ibu Is Yuliawati, perlu saya sampaikan bahwa saya sama Pak Kaspiah sudah merasakan satu keluarga besar karena Pak Kaspiah pernah bersama-sama dengan orang tua saya di Batu Raja. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Kaspiah meminta saya untuk mewakili pihak keluarga menemui atau menghadapi atau menghadiri acara pernikahan ini. Kami ucapkan salam dan hormat kami kepada Bapak Adi Herawan dan Ibu Ananda Adi Aziz Maulana Herawan beserta segenap keluarga besar calon mempelai pria. Baru saja dari perwakilan tadi menyampaikan menyerahkan sepenuhnya kepada kami selaku orang tua calon mempelai wanita bahwa Ananda Adi Aziz Maulana Herawan untuk dapat sekiranya dinikahkan dengan putri kami Eva Latifah Dias Utami. Tentu permintaan ini kami sambut dengan rasa syukur dan ikhlas serta insya Allah akan segera kami nikahkan pada hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang tulus dari apa yang telah diserahkan atau bawaan seserahan, yaitu sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi kami sebagai tanda pengikat rasa kekeluargaan di antara kedua belah pihak. Permohonan maaf kami apabila sambutan penerimaan kami ini, baik teguran, sapa, tingkah laku, tempat, atau ada ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Yudi Herawan beserta keluarga. Mohon doa restu dari Bapak Ibu hadirin, semoga prosesi akad nikah ini Allah ridhoi dan diberi kelancaran serta Ananda Adi dan Tias akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi ada pantun, saya juga membawakan pantun, tapi tidak bersambung dengan pantun yang tadi. Pergi ke pasar membeli kentang. Kentang dibawa pulang ke rumah. Ananda Adi, kami ucapkan selamat datang. Semoga pernikahan ini mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Beben Rubianto dan Bapak Muhammad Safri untuk berjabat tangan terlebih dahulu tanda persaudaraan. Ya, selanjutnya kepada Ibu, Ibu Beben Rubianto dan Ibu Muhammad Safri juga untuk berjabat tangan. Selanjutnya, tali asih dari Ananda Adi Aziz Maulana Herawan akan dititipkan oleh Ibu Ani Lusmini dan akan diberikan kepada Ibu Eis Yuliawati selaku orang tua dari Ananda Eva Latifah Tias Utami. Tali asih dari Ananda Aziz untuk Ananda Tias dititipkan kepada ibunda tercinta untuk nantinya diserahkan. Kami mohon berkenannya untuk bisa dibantu adik Rangga
bisa dibantu? Iya. Kami persilakan untuk berjabat tangan terlebih dahulu, Ibu. Kami persilakan kepada Bapak Kaspia, juga Bapak Yudi Herawan untuk bisa berjabat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kami kembali mohon Bapak dan Ibu Yudi untuk kembali ke samping putra tercintanya, Ananda Adi. Selanjutnya, kepada Ananda Adi Ajis Maulana Herawan, sebelum dikalungkan bunga oleh Ibunda dari Mbak Tias, Ibu Ais, kami persilakan untuk mencium tangan Ayah Bunda tercinta. Mohon izin, mohon restu, karena sesaat lagi akan melaksanakan akad nikah ijab kabul. Kami persilakan Ananda Adi untuk maju 3 langkah dan akan diberikan pengalungan bunga oleh haturan Ibu Ais Yuliawati. Haturan, haturan bagi seumping. Ibu ke beku kasono kahidup anu ras pati panyilengkan berang putih ibu te boleh nunuhun hidup nu jadi harapan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kaspia untuk berdiri di samping kanan dari Ananda Adi dan Ibu Ais di samping kiri dari Ananda Adi untuk dibimbing menuju ke meja akad nikah. Boleh. Tawis panampian tatamu. Tanda kamamut, kadeduh, tawis asih tika kasih. Tanda tresna kanyaa, mangga gerak kalungken etamangle, tawis pangrungrung. Hate perseka kabersihan mana. Haturan wilujeng sumping kacalon panganten pamaget. Kami mohon berkenannya saksi yang terhormat Bapak Kusdinar Wiraputra dan Bapak Dr. Dr. Andes Randi Anto MBA untuk bisa menempati kursi yang telah dipersiapkan. Juga kepada Bapak Penghulu yang terhormat Bapak Haji Ahmad Pudoli selaku Kepala KUA dari Kecamatan Pondok Aren. Bapak-bapak, ibu-ibu serta keluarga yang kami hormati. Akad nikah Ananda Eva Latifah Tias Utami, putri tercinta dari Bapak Kaspia dan Ibu Ais Yuliawati dengan Ananda Adi Ajis Maulana Herawan, putra tersayang dari Bapak Yudi Herawan dan Ibu Ani Lusmini akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Haji Ahmad Pudoli selaku petugas dari KUA Kecamatan Pondok Aren. Adapun saksi dari calon mempelai pria yang terhormat Bapak Kusdinar Wiraputra dan saksi dari calon mempelai wanita yang terhormat Bapak Dr. Dr. Andes Randi Anto. Kita menanti kehadiran Ananda Tias yang akan diapit oleh adik-adik tercinta Adinda Nurul Istiqomah dan
Rangga Putra Imam Arif. Untuk lancarnya akad nikah pada pagi hari ini, kami mohon berkenannya kepada seluruh keluarga untuk bisa menonaktifkan nada dering dari handphone agar tidak mengganggu jalannya akad nikah. Dan setelah akad nikah ijab kabul terucapkan, kami mohon untuk tidak bertepuk tangan, tapi kami mohon untuk mengucap hamdalah. Kami persilakan kepada adik tercinta untuk bisa menempati kursi yang telah dipersiapkan di samping mama. Mengawali akad nikah pada pagi hari ini, akan kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh yang terhormat Ustadz Abdul Ghafur dan sari tilawah oleh Ibu Tri Wahyuningsih. Kepada Ustadz Abdul Ghafur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin khalaqa minha zawjaha
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling minta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Abdul Ghafur dan Ibu Tri Wahyuningsih. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan berpahala bagi yang membacanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta keluarga yang berbahagia, tiba saatnya akad nikah Ananda Eva Latifa Tias Utami dan Ananda Adi Ajis Maulana Herawan akan dilaksanakan. Adapun penghulu pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Haji Ahmad Pudoli selaku kepala dari KUA Kecamatan Pondok Aren. Saksi yang terdaftar adalah Bapak Kusdinar Wiraputra dan saksi Bapak Dr. Dr. Andes Randi Anto MBA. Kepada Bapak penghulu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hormati Bapak Kasbia selaku alim nikah dan istri Bu Yuliawati dan keluarga mempelai wanita. Hormati Bapak Yudi Herawan dan Ibu Anilus ini dari keluarga mempelai pria beserta rombongan, para saksi yang saya hormati Bapak Dr. Dr. Andes Randi Anto MBA dan Bapak Kusdinar Wiraputra dari keluarga kedua mempelai, wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia Mas Adi dan Mbak Tias. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak hentinya marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah di hari yang berbahagia ini, Ahad Minggu 11 Agustus 2024, hadir bersama di Hotel Santika Premier Bintaro. Akan kita saksikan prosesi ijab kabul kedua calon mempelai yang berbahagia. Adi dengan Tias akan menikah membina rumah tangga. Hadir bersama kita doakan semoga menjadi keluarga bahagia, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali akan disampaikan istidzan, permohonan izin oleh mempelai wanita pada Mbak Tias, disilakan. Perkenan Ibu Is menghampiri Mbak Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Mama dan Papa yang ia cintai dan hormatin, ia minta maaf atas segala salah dan hilaf yang udah ia lakuin, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Ia nyadarin sepenuhnya betapa besar kasih sayang serta pengorbanan Papa Mama dalam merawat ia sebisa sampai kayak sekarang. Pak, Ma, hari ini Ias minta izin dan kelapangan dada Papa Mama untuk menikahkan Ias sama pilihan, sama pria pilihan hati Ias.
yaitu Adi Aziz Maulana Herawan. Ia minta doa semoga Adi bisa jadi suami yang pengasih dan penyayang seperti mama, pengasuh dan pelindung seperti papa, serta menjadi imam dunia dan akhirat yang baik untuk keluarga Ias nantinya. Ias minta doa dan restu dari papa dan mama supaya bisa membina rumah tangga nanti. Ias dan Adi bisa jadi keluarga yang harmonis, langgang, dan bahagia. Amin. Dijawab oleh Bapak Kasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tias yang papa dan mama sayangi, papa tentu memaafkan semua kesalahan dan kehilafan Tias. Papa bersedia memenuhi keinginanmu untuk menikahkanmu dengan calon pilihan hatimu, sayang. Adi yang papa dan mama sayangi, mulai hari ini, papa menyerahkan sepenuhnya putri kesayangan keluarga kami kepadamu, nak. Tolong cintai dan curahi kasih sayang kepada Tias, seperti yang kami lakukan. Tolong jaga dengan baik Tias, seperti kami menjaganya sepenuh hati selama ini. Jadilah imam, suami dan pemimpin keluarga yang baik bagi Tias dan rumah tangga kalian kelak. Papa dan mama selalu mendoakan semoga Tias dan Adi mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia, langgeng sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kita kelak bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Kepada Mbak Tias, cium tangan kepada Mama. Setelah itu kepada Papa. Prosesi ijab kabul, ijab dari wali nikah, Bapak Kasbiyah langsung akan menikahkan putri kandung Mbak Tias. Kabul dari Mas Andi, ketika wali nikah Bapak Kasbiyah menyatakan tunai, disilahkan langsung menyatakan kabul. Kiranya berkenan Pak Kasbiyah bersalaman dengan Mas Andi. Saya bacakan khutbah nikah. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى حل النكاح وندب الورمس فعاد العذاب العليم عليه فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أما بعد. Mari Mas Adi, Pak Kasbiyah, para saksi kita istighfar syahadat bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
Dengan mohon ridho rahmat Allah, jawab kubul akan dilangsungkan kepada Bapak Kasbiah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adi Ajis Maulana Herawan bin Yudi Herawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Eva Latifa Tias Utami binti Kaspia, dengan mas kawin satu set perhiasan seberat 13,408 gram serta berlian sebesar 1,145 karat dibayar tunai. Baik, para saksi menyatakan sah, kita doakan bersama. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Barazaklahuma nasalan salihan nafian fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah berkahilah kiranya kedua mempelai yang berbahagia ini, Adi dengan Tias, dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadikan mereka berdua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah nugrahilah kedua mempelai ini keturunan yang salih dan salihah, yang taat kepadamu, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah rahmati kami semua dengan kehidupan yang baik, di dunia dalam keadaan baik, di akhirat dalam keadaan baik, hindarkan kami dari azab siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ijab kabul berlangsung lancar, baik dan hikmat. Selanjutnya penandatanganan oleh mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah dan para saksi, disilakan. Alhamdulillah, berkat doa restu dari seluruh keluarga, akad nikah Ananda Tias dan Ananda Adi telah berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Kita menyaksikan penandatanganan akta pernikahan dipandu oleh Bapak-Bapak Hulu. Setelah Mas Adi menandatangani akta pernikahan, kini Mbak Tias. Dilanjutkan oleh Bapak Kaspia selaku wali nikah pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan saksi.
Bapak Kusdinar Wiraputra dan Bapak Dr. Dr. Andes Randi Anto MBA. Semoga Allah memberi keberkahan padamu dan semoga Dia mengumpulkan di antara kalian berdua dalam kebaikan. Dipegang mikrofonnya Mas Adi. Baik, sebelum saya melanjutkan nasihat pernikahan perkawinan, saya bertanya Mas Adi, sudah punya istri belum? Belum. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya. Eta nembe saeutik sadetik. Nembesa detik pohonnya. Berarti masih itu benar tuh Pak penghulu. Benar berarti baru sekali ini ya Mas ya. Benar. Ayana tos. Baik sekarang sudah punya istri. Siapa istrinya? Tias. Mulai hari ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya. Iya. Insyaallah. Dengerin Mbak Tias, mulai hari ini tanggung jawab Mas Adi. Punya uang, punya duit dikasih siapa, Adi? Tias. Iya. Semua separo? Insyaallah, semua pun saya. Insyaallah, semuanya. Iya, semua ulah separonya. Iya. Baik, hari ditaruh mic-nya sudah, mic-nya. Mengingatkan saja tadi pertanyaan itu memang, tapi mudah-mudahan tidak kebanyakan laki-laki ya. Hari ini Adi dan Tias telah diikat oleh perjanjian yang kokoh, misalkan golido dalam suatu institusi yang bernama nikah. Awali ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Adi dan Pak Tias, pernikahan adalah dua karakteristik tabiat adat istiadat yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, litaskunu ilaiha, menjadikan kita tentram, damai, adem dalam mengarungi rumah tangga berdua. Oleh karenanya Islam mengajarkan, membimbing, menuntun kita bagaimana berumah tangga dengan ma'ruf, dengan baik. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Mas Adi, pergauli istri kita dengan ma'ruf. Contoh, Islam mengajarkan bagaimana ketika suami istri ingin berhubungan, ingin bersentuhan, saya kira Islam juga mengajarkan doanya. Masih atau sudah hafal doanya? Belum? Iya, kalau belum hafal bolehlah ditulis di kertas, ditempel di dinding kamar ya Mas Adi, Mbak Tias. Paling tidak kecintaan kita kepada suami, kepada istri Mas Adi dan Mbak Tias. Mas Adi mengawalin juga usap punduk Mbak Tias. Mas Adi baca selawat 1000 kali, baca Fatihah 100 kali ya. Doa selesai kedengeran azan subuh ya. Cek orang Bandung teh lila teuing maca doan. Iya, aduh. Paling tidak membaca basmalah Mas Adi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitan. Iya, baik sudah hafal. Mati ya, nanti dibimbing juga berdua ya. Paling tidak membaca basmalah Adi dan Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Mas Adi ulah bedas-bedas baca doanya jeung kenceng-kenceng dengan Pak Kaspi sama Ibu Is ya. Iya. Hari ini juga Mbak Tias menjadi pendamping hidup dari Mas Adi. Terima nafkah suami dengan ridho, dengan ikhlas, dengan kesabaran. Karena berumah tangga pasti ada senang, nanti ada susahnya berdua. Kita arungi bahtera ini dengan berdua. Jadilah istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang bagaimana? Idana dota syarat ka weda amarta ata'atka. Bila dipandang istri yang soleh itu menggembirakan suami, selalu memandang istri suami senang, gembira. Tias, mulai hari ini bersoleklah, berhiaslah, berdandanlah untuk Mas Adi seorang. Ya, maaf, terkadang ibu-ibu nih gelis, cantik, bagai kalau mau kondangan saja bagaikan ratu. Di bumi, di rumah bagaikan pembantu, di kamar bagaikan hantu.
Sekira harus selalu bagaikan ratu. Wa idha amarta ato'atka, bila diperintah, disuruh suami, dia to'at, patuh kepada suami. Dan penting juga, Tias, kita mengertilah akan keinginan suami. Contoh, Tias ketika malam Jumat membaca Yasin. Yasin, nah Adi di kamar udah daham-daham, aham-aham. Langsung aja, sodakallahul adzim. Ulah nepi ka akhirnya, seueur 83 ayat. Hari ini mengarungi bahta rumah tangga, berdua tentu berumah tangga kita menjadikan sholat, menjadikan sabar sebagai pedoman dalam berumah tangga. Wasta'inu bisabri wassalah. Oleh karenanya Islam membimbing kita juga, mau apa juga ada di sholat. Kita ingin harta yang banyak, yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, sholatlah sholat duha. Ingin kemuliaan maqamah mahmuda, sholatlah sholat hajat. Ingin mengambil sikap menentukan pilihan, maka sholatlah istikharah. Ingin hajat kita terpenuhi apapun, sholatlah hajat. Ada semua di dalam sholat. Dalam tafsir jalan ini dinyatakan, utlubul ma'una fi umurikum, tuntutlah dengan kesabaran dan sholat itu, maka dia akan melancarkan segala umur-umur apa itu urusan-urusan kita semua. Oleh karenanya hari ini telah diikat perjanjian yang kokoh menjadi satu rahim keluarga besar Bapak Yudi dan Bapak Kasbia, Ibu Is dan Ibu dari keluarga kedua mempelai menjadi satu rahim. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sebagai petugas pencatat nikah, saya serahkan buku nikah ini, bukti pernikahan tercatat pada keponakan. Kiranya berdua berdiri sejenak. Nanti saya pandu untuk penyerahan buku nikah dan fotonya. Kita saksikan penyerahan buku nikah dari Bapak Penghulu Bapak Haji Ahmad Pudoli kepada Ananda Adi Ajis Maulana Herawan. Selanjutnya kepada Ananda Eva Latifah Tias Utami. Ayo Mas fotoin, saya pandu sekalian biar bagus. Diingat ya, A. Bukunya warna merah, nanti jangan ketukar, ya. Karaos ya, A, ya. Iya. Ya, berikut seolah membaca pandangi fotonya berdua. Nah, lihat, ya. Iya, tadi pagi masih sendiri, sekarang sudah berdua. Baik. Nah, selanjutnya covernya dipegang tangan kanan, tangan kiri ke pegang pinggang istri, tangan kirinya, iya, ke bawah tangan kirinya, disilang, dikembangin. Nah, biar bagus nih. Ya. Ya, gitu. Senyum. Lagi. Pegang tangan kiri bukunya. Iya, pegang tangan kiri. Tangan kanan nunjuk lampu berdua bareng begini. Ayo bareng. Bareng bener. Menata masa depan yang terang benderang. Bareng Mbak Tias, gitu. Ayo nunjuk bareng berdua. Nah. Ini namanya menatap masa depan yang terang benderang. Iya. Ya, silakan bareng gitu berdua. Nah. Nah, nanti kalau di rumah kata Adi, Tias jemuran angkat. Terakhir. Freestyle gaya bebas. Nah, tuh. Ayo, mangga. Ya,
Baik, mas kawinnya disiapkan, penyerahannya mana tadi yang disebutkan oleh Bapak Wali dan Jakobo, buku nikahnya bisa taruh di bawah. Satu set dulu, mas. Tetap ditutup. Ya, berhadapan, Mas Adi, Mbak Tias. Berhadapan. Nah, dipegang mikrofonnya. Ya, bisa. Baik. Agak mendekat, Mbak Tias. Ya, ikuti Mas Adi, ikuti saya, katakan. Ikuti saya, Mas Adi. Tapi jangan ikut saya pulang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Tias. Saudari Tias. Istriku saya. Istriku saya. Bersama ini. Bersama ini. AA. AA. Kakak. Kakak. Akang. Akang. Abang. Abang. Mas. Mas. Uda. Uda. Serahkan mas kawin ini. Serahkan mas kawin. Sesuai ijab kobul. Yang saya ucapkan tadi. Yang saya ucapkan kiranya tadi. Diterima. Kiranya diterima. Dipergunakan. Dipergunakan. Dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik. Diterima. Mbak Tias dijawab. Dipegang mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Adi. Adi. Kakak Adi. Kakak Adi. Akang Adi. Abang Adi, Abang Adi, Mas Adi, panjang ya, ikuti aja dulu, Mas Adi, Mas. Uda Adi, Uda. Iya, nanti tinggal pilih manggilnya yang mana ya. Saya terima mas kawin ini, saya terima mas kawin dengan ridho, dengan ikhlas, kiranya. Kiranya saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Menggembirakan hati saya. Saya. Jika ada rezeki tambah ada kembali rezeki. Ya, enggak usah ikutin yang itu mah ya. Cium tangan. Yang cincinnya nanti dipakaikan. Iya. Baik, cukup ada cincinnya. Boleh dipakaikan. Ya, dipegang dulu. Mic-nya ditaruh sudah. Baik, demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemasangan cincin pernikahan nanti. Ya. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Puduli yang telah memandu akad nikah Mbak Tias dan Mas Adi pada pagi hari ini. Semoga Bapak selalu dalam perlindungan. Dan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Kami mohon kepada para saksi untuk tidak menjauh terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan pemasangan cincin pernikahan. Silakan Bapak, boleh duduk di sana terlebih dahulu. Ya, tersenyum Mas Adi. Iya, AA jangan lupa atuh senyum nak. Kan udah dapat STTB tadi ya. Surat tanda tamat bobogohan katanya. Ya. Iya, selanjutnya. Mbak Tias.
dipakaikan di jari manis dari AA. Cincin berbentuk bulat. Semoga cinta ini tiada ujungnya. Bulat seperti cincin. Jangan lupa, jangan dilepas ya, AA ya. Iya, supaya ingat. Iya. Pelan-pelan saja. Ya, dikasih lihat cincinnya ke teman-teman yang sedang menyaksikan live stream pada siang hari ini. Iya. Iya, lihat ke live streaming, boleh dikasih lihat ke teman-teman yang lagi ada di live stream. Iya. Boleh. Ihi, cincin yuk yang mau cepat-cepat, ya. Yes. Seperti Mbak Tias dan AA Adi. Ya. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan adakan sesi foto terlebih dahulu. Boleh rekan-rekan dari pihak hotel untuk pindahkan meja. Kami mohon kepada Bapak Kaspia beserta Ibu Eis Yuliawati dan Bapak Yudi Herawan beserta Ibu Ani Lusmini untuk mendampingi putra putri tercinta. Kami mohon berkenannya kepada Bapak dan Ibu Randianto untuk bisa diabadikan terlebih dahulu. Kepada Bapak Dr. Dr. Andes Randianto MBA selaku saksi dari Mbak Tias untuk bisa diabadikan. Selanjutnya kami mohon juga berkenannya Bapak dan Ibu Kusdinar Wiraputra. Mohon kepada Bapak Randi Anto dan Ibu untuk masih ada di sini. Kami mohon kembali kepada Bapak dan Ibu Randianto untuk diabadikan bersama Bapak Kusdinar. Mangga Bapak, Bapak Randi. Sesarengan enggak? Sesarengan Mama Bapak Ibu Kusdinar, mangga. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu Muhammad Safri Rozi selaku wakil dari keluarga Bapak Kaspia.
Nuhun Bapak, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Beben Rubianto. Kami mohon untuk, ya Bapak Beben, kami mohon untuk diabadikan kembali bersama Bapak dan Ibu Syafri Rozi. Ya, dilanjutkan dengan 644. Ya, bersama orang tua terlebih dahulu. Ya, beserta Bapak dan Ibu Kaspiah terlebih dahulu. Bapak di samping Mbak Tias. Papa di samping Mbak Tias. Papa. Ya, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Yudi Herawan, Ayah di samping Mbak Tias, Mama di samping AA. Iya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan sesi foto, akan kita laksanakan upacara adat Sunda, yaitu saweran. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu Kaspiah, Bapak Ibu Yudi, bisa langsung menempati kursi yang telah disediakan. Aa sama Teteh, Mangga A, Mangga Calik A, Teteh. Bapak di sebelah. Adat Sawer akan dipandu oleh Teteh Sri Aryani. Kami persilakan. Atur nuhun Mbak Mira. Kami memandu prosesi acara Adat Sawer Panganten Sunda, tapi akan diawali dengan acara sungkeman terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat kepada Ananda Eva Latifa Tias Utami dan Ananda Adi Ajis Maulana Herawan. Semoga menjadi keluarga yang bahagia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu,
Ridho Allah adalah restu kedua orang tua. Untuk itu, kedua mempelai akan munjungan atau sungkeman kepada kedua orang tua tercinta dan para penisepuh yang hadir, khususnya untuk nenek tercinta nanti ada hadir bersama kami untuk akan disungkemi oleh Ananda Tias dan Adi selaku kedua mempelai yang berbahagia. Untuk itu kami silakan kepada Ananda Tias dan Adi, Teh Tias sareng Kang Adi, boleh berdiri dulu. Ananda akan munjungan sungkeman ke hadapan mama tercinta masing-masing dulu karena ridho Allah dan restu kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mun munjung kuduka indung, mujamah kuduka bapa, da indung tunggu rahayu bapa matang kada rajat. Hayang ngecerik, jajaritang ngejerit, maratan langit kecil, maratan jagat abdi sungkem, kapa konan. Nohonan gura takdir, lumampa kersaninggo Gusti. Mugi Gusti nang tayongan, mugi Gusti nang tayongan. Sembah sungkem, sembah sungkem, kapengkonan. Mohon doa ridhonya, mama tercinta, maafkan atas segala hilaf salah Tias dan Adi. Berang anak yang geram yang painun kehidupan beber layar tarik janglar. Semoga rumah tangga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin rabbal alamin. Selanjutnya Ananda Tias dan Adi munjungan ke ayahanda tercinta sama seperti mama tadi ya. Mohon maaf doa ridonya, maafkan atas segala hilaf dan salah. Duh, papa abdi hapunten, rumaus abdi tamelar ka papa, kirang sumujud nuheman ka diri abdi di asuh pinu ka asih dijaga di dama-dama. Jagalah nama baik keluarga, jagalah lisan dan perkataanmu anakku sayang. Beragram yang painu tekai harapan bubir layar tarik janglar. Mugi Gusti nang tayungan kanggo kedua pangantenu tos di istrenan. Munjungan ka ayah, terima kasih ayah anda tercinta. Semoga ayah selalu sehat walafiat. Amin wa alamin. Karena doa dari anak yang soleh dan solehah yang mengantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Amin. Rabbal Alamin. Selanjutnya, Teh Tia sareng Kang Adi berdiri, bertukar posisi nanti kepada para mertua dahulu ya. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, sayangilah, hormatilah mereka seperti kalian menyayangi, menghormati kedua orang tua kalian. Beranaking geramiang payunan tukahirupan, mugi Gusti nang tayungan najan hidup gesawawa aripanda sepuh ma tiis celi herang mata. Anakku sayang, jagalah lisan dan perkataanmu dan tentunya jagalah nama keluargamu. Mama, tegurlah kami bila kami salah. Mama, bimbinglah kami, maafkan atas segala hilaf salah kami. Terimalah kami sebagai putra-putri mama tercinta. Alhamdulillah, selanjutnya ke ayah anda tercinta sama seperti tadi. Duh, papa abdi hapunten, rumaus abdi tamelar ka papa,
kirang sumojo nuheman kadiri abdi di aso pinuka asing dijaga di dama dama. Papa terimalah kami menjadi putra putri ayah anda tercinta. Papa maafkan atas segala salah kami dan bimbinglah kami dalam mengambil hidup rumah tangga. Semoga rumah tangga kami mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala dan semoga ayah dan mama selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mangga selanjutnya Tias dan Kang Adi munjungan dulu Kak Nin ya. Nin Ehat Yulian Yuliana. Oh. Ibu Haja Nin Ehat Yuliana. Oh Yulinar, punten. Ya Ibu Haja Nin Ehat Yulinar adalah eyang tercinta atau nenek tercinta dari Ananda Tias ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk melihat kebahagiaan cucu-cucu tercinta yang telah mengikat tali janji suci mereka. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, menjadi pasangan suami istri yang soleh dan soleha. Amin rabbal alamin. Dan doa-doa yang mustajab telah menghantarkan kedua mempelai yang berbahagia, Tias dan ya, Adi. Semoga mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Selanjutnya kami silakan kepada kedua mempelai bila sudah sungkeman munjungan kepada Nin tercinta. Selanjutnya silakan kami silakan kedua mempelai untuk duduk langsung di kursi pelaminan ya untuk melanjutkan prosesi acara adat sawer panganten Sunda selepas dari acara sungkeman kedua mempelai kepada kedua orang tua tercinta dan Nin tercinta. Untuk itu Teh Tia sareng Kang Adi akan langsung melaksanakan prosesi acara huap lingkung. Huap lingkung adalah suap-suapan kasih sayang kadede dari kedua orang tua tercinta yang mana nanti akan diberi suapan kasih sayang, suapan pangbagia atau suapan selamat datang kepada Tias dan Adi selaku kedua mempelai berbahagia. Yang akan disuapi dengan gulungan nasi kuning, ketan nasi kuning yang begitu penuh kebahagiaan, yang berwarna kuning sebagai tanda bersejahteranya, ya, warna sejahtera dan lengketnya nasi ketan kuning ini selengket cinta kasih Tias dan Adi. Amin ya Bapak Ibu. Kita doakan untuk kedua mempelai yang berbahagia ini semoga selalu mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertama kali yang kami silakan, berkenan kami silakan kepada Ibunda tercinta Ibu Iis Yuliawati, selaku Ibunda tercinta dari Ananda Tias, dan Ibu Ani Rusmini, selaku Ibunda tercinta dari Ananda Adi, untuk memberikan suapan kasih sayang kadedehnya Ibunda. Mangga. Bertukar posisi Ibunda tersayang, tukar posisi. Ya, Neng Tia sarang Kang Adi menghadap ke mamahnya masing-masing, sayang. Ini adalah tarimaken kasih sayang mama di saat kalian masih kecil ya, selalu disuapi ya, dijaga dikala sakit dan sehatnya. Sok mangga mama, tempelkan ke bibirnya putra-putri. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mangga ma. Suapi, semoga selalu sehat walafiat ya kedua mempelai. Boleh cium tangan sayang Tias dan Adi ke mama tercinta. Atur nuhun mama. Mama juga selalu sehat walafiat. Amin rabbal alamin. Atur nuhun ibu, boleh duduk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami undang juga yang terhormat Bapak Kaspia dan Bapak Yudi Herawan juga kami silakan berkenan untuk memberikan suapan pangbagia kepada para mantu ya sekarang mah sudah menjadi putra-putrinya ya. Diberikan suapan pangbagia adalah suapan kasih sayang juga. Selamat datang anakku di kehidupan baru berumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah udah diblemin. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu sekarang mah boleh tepuk tangan. Atur nuhun Bapak.
Bapak Kasbia dan Bapak Yudi Herawan, terima kasih atur nuhun atas kasih sayangnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sama-sama saling menyaksikan kebersamaan kedua mempelai ya, Teh Tia sareng Kang Adi. Di hari ini sampai seterusnya dimulai dengan yang baik-baik ya. Karena rumah tangga kalian adalah keberkahan untuk kalian. Rumah tangga adalah tentunya ladang ibadah untuk kalian. Semoga Teh Tia sareng Kang Adi bisa mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah kalian. Semoga berkah ridho Allah menyertai kalian ya. Amin. Uapaneuteup. Sekarang uapaneuteup di mana Teh Tia sareng Kang Adi saling menatap. Tah kitunya, mata adalah jendela hati. Kang Adi mah seueur guyon ya. Sok mangga. Kang Adi boleh menatap istrinya. Satu, dua, tilu. Saling memberikan suapan. Paneuteup, tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mungkin mereka akan ingat pertemuan pertama kali ya. Selanjutnya ada satu gulungan nasi kuning yang akan mereka perebutkan. Teh Tia sareng Kang Adi ada satu yang nyongcloknya. Nasi kuning yang akan kalian perebutkan. Siapa yang mendapatkan nasi kuning ini insya Allah diberikan rezekinya yang besar. Ya Bapak Ibu, amin. Walaupun tidak bukannya dosa, apa rezekinya yang tidak ada tapi dosa nah, alitnya. Mangga rebutannya, maka ya alhamdulillah ini di bulan Agustus ya saling rebutan. Ya sok. Tilunya siapa dulu? Yo, Kang Adi mah pinternya diajak ngobrol apa majikan anak istri nanya. Sebentar Teh, ada wasitnya Kang Adi. Iya. Tilu. Mari masih tilu Kang Adi. Tilu dua hiji. Nah, hiji baru tepuk tangan. Alhamdulillah Teh Tias yang dapat tepuk tangan. Sebenarnya sih Kang Adi itu ngalah ya buat istri tercinta. Kang Teh Tias, ayo gini loh. Rezeki mau besar mau kecil harus dinikmati, disyukuri. Kan Teh Tias sekarang sudah punya pasangan hidup eta di sebelah kanan. Saha eta? Suami tercinta lapar katanya. Teh Tias, dibagi, tak dulu dibagi dulu. Dibagi dulu, dipegang dulu. Sebentar dipegang dulu, berikan kepada suami tercinta. Nih A, ya rezeki yang didapat oleh Teteh, kita berbagi, kita nikmati bersama-sama. Selanjutnya caranya pakaleng-kaleng. Tah, benar-benar. Pakaleng-kaleng, ayo. Sebentar A, A Adi. Benar A Adi begitu caranya. Sok. Benar. Dikaleng dulu ke tangan Teh Tias melingkar ke pundak Kang Adi, tak itu. Nah, tangan kanannya Kang Adi. Sebentar, ada di bawah, di atas pundak dulu, di atas pundak. Jamen ke bawah ta, di atas pundak, di atas dulu. Sebentar ya. Kang Adi, Kang Adi lapar. Sekarang tangan kirinya ya. Tangan kanannya punten boleh mendekat ke istrinya dulu. Nah, uap kageget. Bukan, uap kageget makin dekat makin sayang. Kang Adi lihat ke sebelah kanan, jangan sebelah kiri bibir istri gak kemana-mana. Sok gitu. Tilu, dua, hiji. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu. Lumayannya sedikit menyekap. Iya, jangan disekap ya. Sok mangga, alhamdulillah. 1-0 untuk Kang Adi. Sama seperti tadi aturannya, siapa yang mendapatkan potongan ayam besar. Nah ini ciri khas dari Tatar Pasundan Bapak Ibu, yaitu patarik-tarik bakakak hayam. Siapa yang besar pendapatannya, insya Allah rezekinya besar walaupun kecil, dosa na alit. Nah gitu. 1-0 untuk Kang Adi. Mangga. 3-2-1 tarik. Oh, alhamdulillah dibere 2-0 Bapak Ibu kumaha ieu teh. Wios. Sok mangga. Teh Tia sareng Kang Adi boleh diangkat ke atasnya. Iya, hasil karyanya harus disyukuri rezekinya. Mau besar mau kecil harus disyukuri Kang Adinya punten ya. Semoga berkah. Sebentar Kang Adi, diangkat dulu ke atas untuk dokumentasi. Iya. Kak, iya Teh, mangga. Sama kepala-palanya tete kumahanya. 2-0 tetenya. Oke, gak apa-apa. Kang Adi,
Walaupun kecil tapi berarti dosanya alit eta Kang Adi nya, mun. Nah, Teteh Tias alhamdulillah rezekinya besar sayangnya. Emang semuanya juga jatuh sama istri ya. Sok mangga, yang kecil ini harus disyukuri, dinikmati bersama-sama. Enggak apa-apa dinikmati, boleh berpegangan tangannya dua-duanya ke depan sayang. Iya, dipegang itu paha ayamnya yang gurih-gurih nyoy. Dinikmati. Sekarang Teh Tia sarang Kang Adi, bibir ketemu bibir, hidung ketemu hidung enggak apa-apa. Sudah halal dan sah ya, kalian sudah pasangan suami istri yang sah dan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ditahan sampai 5 detik aja. Ya. Mangga digigit. 3, 2, 1. Gigit, tahan 5 detik. Eta 10 detik. Aduh panganten teh. Aduh korupsi waktu. Enak Kang Adi? Gurih ya, itu baru paha ya, alhamdulillah. Boleh, disimpan saja dulu, nanti masih panjang ya seer acaranya. Mohon mangga nanti dinikmati di saat kalian sudah selesai ya. Alhamdulillah rabbil alamin, Bapak Ibu, tadi dipungkas dengan Pak Tarik-Tarik Bakakak Hayam. Selanjutnya masih kita melihat kebersamaan kedua mempelai yang berbahagia ini, Tias dan Adi ya, yang penuh dengan canda. Alhamdulillah. Mereka akan saling bekerja sama nanti. Oh, pamungkas untuk di acara Wap Lingkuk adalah saling memberikan air minum kesejukan dulu ya. Silakan berhadapan, ditempelkan ke bibirnya masing-masing gelasnya. Sudah nempel sayang? Nungging saeutik atuh eta teh. Gelasna. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian menjadi pasangan suami istri yang sehat walafiat, jernih hati pikirannya. Amin ya. Boleh diminum. Kalau kurang boleh diminum. Itu adalah air pamungkas, air jernih ya. Air yang bisa menjernihkan hati dan pikiran kalian. Amin, alhamdulillah. Kelihatan lapar dan haus pengantennya. Mangga-mangga nanti dirapel aja. Ya. Selanjutnya, alhamdulillah. Sok mangga Teh Tia sareng Kang Adi berdiri. Teh Tias berdiri, berhadapan. Kang Adi sudah berdiri? Sudah berdiri Kang Adi? Sudah, iya. Sudah di hadapannya istrinya ya. Iya, mangga, PRW-nya. Sok mangga, sekarang menyalakan pelita. Pelita dulu, lilinnya dinyalakan sebagai tugas seorang pemimpin, suami ya. Harus menyalakan pelita adalah menyalakan segala, melancarkan, menerangkan hajatnya nanti ya. Langkah kalian dalam membina rumah tangga ya, diterangi, dilancarkan dan dimudahkan. Selanjutnya menyalakan 7 pelita. 7 pelita ini akan dinyalakan oleh Kang Adi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama yang baik ya. 7 hari dalam melangkahkan kehidupan baru rumah tangga, niatkan oleh Teh Tia sarang Kang Adi, niat dengan iman, Islam, dan ihsan ya. Semoga mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan barokah rumah tangga yang akan kalian jalani. Dan sebagai istri harus ikut kemana pemimpinnya. Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami, kemana berjalan makmum adalah seorang istri. Cek orang Sunda mahnya, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, runtut raut sauyunan Bapak Ibunya, saling asah, asi dan asu. Punten, sudah menyala semuanya sayang? Terni tolong diambil saja lilinnya, Terni, lilinnya aja. Nah, alhamdulillah. Kang Adi pegang lidi aren. Lidi aren adalah filosofi sesuatu sifat yang kurang baik daripada diri Anda berdua harus dibakar, dipatahkan, dibuang. Sok mangga di belajar nungging dulu Kang Adi, ditunggingin dulu lidi arennya. Nah, menyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menyala, alhamdulillah emosi harus diredam, ditiup bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3, pelitanya juga. Pelitanya juga. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu. Semoga kedua mempelai selalu diberikan kesehatan lahir batinnya dan umur yang panjang. Amin. Itu terlihat ya, emosi adalah api, emosi harus diredam ya. Sok mangga Teh Tias berhadapan dulu sama sang suami tercinta. Kang Adi yang tadi sudah dinyalakan, udah ditunggingin ya. Sekarang masukkan ke dalam, ya mohon masukkan ke dalam kendi.
Seorang istri harus meredam amarah sang suami. Bismillahirrahmanirrahim, ditutup boleh, tapi jangan diintip, iya. Sampai mentok ya Kang Adi, udah mentok? Udah. Oh, dikocok-kocok deh. Mentok saja. Kalau sudah dikocok, mentok diangkat pelan-pelan, dicabut. Mangga. Sok mangga atuh. Dimasukin lagi. Tilu kali, bungo. Tilu kali, karek dua kali sekali deh. Iya. Sekali lagi. Udah dicabut, sudah. Dipegang ujungnya basah enggak? Udah ini padam, alhamdulillah. Ternyata di dalamnya ada apa, Neng? Kalau dimasukin ayah cahinya. Ya mangga, masih diintip. Aduh, penasaran. itu baru kendi loh. Ya, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, supaya enggak tegang. Pengantin baru mah harus diplonco. Sok, ini sesuatu yang kurang baik ya, pada Lidi Arendi harus dipatahkan oleh kalian berdua. Nanti akan dipatahkan, dibuang ke Cina, ke Belanda ya. Ke Jawa aja, jangan ke Palembang karunya. Ke Palembang mah bawa empe-empe we. Mangga, 3, 2, 1 mangga patahkan. Ya, sesuatu yang kurang baik harus dibuang jauh-jauh, jangan dipelihara ya Bapak Ibu ya. Untuk kedua mempelai yang berbahagia ini. Oh, lupa kutet-kutetnya. Sok mangga dibuang saja. Nah, tah gitu. Alhamdulillah ini pengantin ikut program pemerintah, jangan buang sampah sembarangan. Atur nuhun Kang Adi sarang Teh Tias ya. Emang sesuatunya harus yang baik-baik. Selanjutnya pamungkas adalah injak telur. Injak telur adalah cikal bakal keturunan Kang Adi sarang Teh Tias Bapak Ibu ya. Di situ ada dilambangkan bambu kecil sama telur. Telur adalah mahkota wanita. Bambu kecil adalah mahkota pria. Ya, alhamdulillah. Baik, punten. Kak Teh Tias boleh berpegangan tangan sama suami tercinta. Kang Adi sudah siap ya. Nya tinggal jejeke lah, sekedap. Dietang sampai tilu. Mun kelanya. Tilu, dua, hiji, jejek. Alhamdulillah atas jejek. Bunyinya kok katanya ya. Itu ngapain di kamar pengantin sampai bunyinya begitu. Kang Adi sarang Teh Tias ngapain? Buka kado Bapak Ibu ya. Iya bunyinya sampai krek gitu ya. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin pecah sudah kesucian seorang wanita dan Bapak Ibu di mana seorang wanita ya, seorang istri duduk bersidekap di hadapan sang suami untuk mencuci kaki sang suami, tidak untuk merendahkan kaum wanita Bapak Ibu. Ini hanyalah simbol sebagai bakti seorang istri kepada suami. Semoga Teh Tias menjadi istri yang soleha. Amin ya. Amin robbal alamin. Dicuci kaki, jempol kakinya aja sekalian kenalan sama jempol kaki yang ada bulunya Teh Tias. udah ya. Boleh sudah dicuci, dielap ya Teh Tias. Itu jempol kaki Teh ya. Bila mana ada jempol kaki yang berhelm SNI, nah itu jempol kaki dalam bentuk lain ya. Iya mangga, tepuk tangan Bapak Ibu, alhamdulillah diangkat juga. Nah, gitu pinter pengantennya. Diangkat dulu ya, Kang Adi. Diangkat baru dimasukin ya. Istrinya diangkat dulu, seorang suami yang baik ya, sayang sama istri dan sudah dimasukkan kakinya ke selop ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya terakhir adalah memecahkan kendi Bapak Ibu. Kang Adi sarang Teh Tias, simbol dari memecahkan kendi pelan-pelan ya, sebentar dulu, tunggu aba-aba. Pecah kendi ini adalah satu simbol bila mana kalian nanti menghadapi satu masalah rumah tangga ya. Pecahkan oleh kalian berdua, jangan ngadu lagi ke orang tua kemana-mana sayang ya. Karena kalian sudah hidup mandiri, punya tanggung jawab sendiri. Dan semoga setiap masalah dapat dipecahkan dengan baik dan bijaksana ya. Insya Allah hasilnya baik ya. Mangga, diangkat dulu ke atas, pelan-pelan diangkat dulu ke atas. Ke atas, turunkan ke bawah, tengah-tengah. Tengah-tengahnya digoyang. Ayo goyang dulu. Tak gitu, diputer atuh. Supaya gak monoton ya. Supaya gak tegang. Sok mangga. Tilu, dua, hiji, pecahkan. Alhamdulillah, terpecah. Oh, pecah sedikit. Ya, sebentar dulu biar banyak dulu pecahnya sama Kang Adi aja. Kang Adi geprek kenwe tadi dinyata. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, pecahan kendil alhamdulillah lumayan banyak ya. Ada lumayan. Tapi kepala kendinya masih utuh insya Allah. Kedua mempelai akan diberikan rezeki yang berkah dan keturunan yang banyak juga yang berkah. Amin. Ingin mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, tentunya Kang Adi sarang Teh Tias juga harus jadi seorang ibunda, ayanda yang soleh dan soleha ya. Amin ya. Nah, alhamdulillah. Nah dulu sebentar. Ini isinya disebut balera ya. Nah balera ini kalian akan langkahi untuk menjauhkan dari segala ara dan rintangan. Ucapkan basmalah dulu ya. Berdampingan, berpegangan sama istri, berdampingan menghadap ke depan. Nah gitu. Dengan langkahkan ke depan sini sayangku. Nah, dengan langkah kaki kanan dan ucapkan basmalah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tinggal bujang dan lajang. Amin. Semoga rumah tangga kalian selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitu cenahnya Kang Adi sarang Teh Tias, insyaallah nanti akan menjadi cerita yang indah untuk anak cucu kalian nanti ya. Amin. Semoga abadi. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu pamungkas di acara Sawer Panganten Sunda adalah menyebarkan uang permen dan beras kuning yang alhamdulillah telah terkumpulkan sebanyak 3M loh Bapak Ibu. Dengan penuh kebahagiaan dari keluarga besar kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Kaspia dan Ibu Eis Yuliawati ya, dengan keluarga besar Bapak Yudi Herawan dan Ibu Ani Rusmini dengan penuh kebahagiaan akan menyebarkan uang permen dan beras kuning tanda berbagi kebahagiaan untuk putra putri tercinta Ananda, Tias dan Adi yang sudah sah menjadi pasangan suami istri. Amin. Baik. Mungkin audionya dapat di off-kan ya. Oke. Ya, matikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh mendekat payung ya. Mungkin Bapak Ibu putra putri yang masih sendiri boleh mendekat ke belakang payung pengantin mangga. Ayo, ayo, ayo. Nanti akan sama-sama kita menyaksikan keberkahan keluarga besar dari kedua mempelai yang berbahagia. Ya, bagi yang masih sendiri atau Bapak, Ibu, mangga sok ke depan ke belakang payung. Ya, ibu-ibunya di belakang tuh neng-nengnya yang masih sendiri. Mangga sini. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ucap salam wajib ya Bapak Ibu supaya kita berkah. Pun sampun dinaja jantung bismillah diucap lampah paralun kumalangkung palias ngak campelak cipu manik astagina wadah ratna mutiara permata budaya Sunda. Sakiwari acara sawer panganten badai dikawitan nanti ya. Nanti dikidungkeun heula. Dipegang dulu Teh Erni sarang Mbak Mira. Mungkin ininya di ibunya ya tengah-tengah dulu dipegang dulu. Jangan disebar dulu. Jangan disebar dulu ya. Dipegang dulu. Ini Bapak Ibu, sawer panganten Sunda adalah artinya nasihat petua dari kedua orang tua tercinta untuk putra putri ya yang sudah menjadi pasangan suami istri. Ada di antaranya ada beras kuning di dalam ya, lambangnya kesejahteraan, warnanya kuning. Semoga kedua mempelai selalu sejahtera dan cinta kasihnya selalu terjaga utuh seperti emas, jangan luntur oleh apapun ya. Teh Tias sarang Kang Adi dengarkan dulu sayang ya. Ini adalah filosofi sayang ya. Nah di sini ada uang. Uang adalah lambang dari harta kekayaan. Bila mana Teh Tias sarang Kang Adi diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa keluarkan infak sodako, berikan kepada yang berhak, semoga berkah. Dan terakhir ada kembang gula lambangnya harmonis dalam rumah tangga. Semoga Teh Tias sarang Kang Adi rumah tangganya nepikeun ka pakotrek iteuknya sampai nenek-nenek aki-aki, tapi hanya Allah yang meridoi dan semoga ditemukannya di surganya Allah. Amin rabbal alamin. Baik, itulah berikan lagi kepada Mama. Sebentar ya, Ma. Sebentar posisinya biar bagus. Mama di sini sama ayah Anda tercinta di tengah-tengah. Ya. Mungkin sebentar biar kebagian semua. Ya, semua kebagian biar berkah. Pintu-pintu rezeki akan disebar. Sebentar, Ma ya. Iya. Mangga sebentar ya, sebentar. Dikidungkan ela adalah kidung dari doa yang mustajab dari ayahanda ibunda tercinta untuk Teh Tias sarang Kang Adi supaya berkah ya. Mangga kita bade ngawitkeun ya.
Cak Mamah Mayang bade ngahalang. Bismillah nyebat asmaning pangeran, jisim abdi kanjena nyanggakeun sadaya puji. Hayana nyana wae tuku asma nailahi. Bismillah ngejahit janglar Rohman Rohim nu dipamrih ngambah hirup rumah tangga kenging rahmat tiang widing saur sepuh kanggo ya pengantin wilujeng pantopikeun salawasna dinayungan maha suci ginanjar sapapaosna kanggo panganten sakali dinayungan maha suci runtuyan jati rahayu mugi Gusti nang tayungan. Amin, diaminkeun heula atuh supaya berkah bapak ibunya. Gini sebentar, anu ini nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Mangga, bapak ibu niatkan di bapak ibu ini membukakan pintu rezeki putra-putri kami semoga berkah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, wur. Wur awur, sebarkan duit sawerna. Wur awur, mugi Gusti nang tayungan. Wur awur, sebarkan duit sawerna. Wur awur, mugi Gusti nang tayungan. Da. Biar berkah ya, saya bagi ya. Sok teh, taruh nih, ditaruh. Mangga. Terus sebentar. Payung boleh dulu bergeser. Payung bergeser. Teteh sama A berdiri. Berdiri sayang, berdiri. Nih, siapa yang dapat uang saweran cesbrang dari pengantin, insya Allah akan ketularan enteng jodohnya. Bagi putra-putri yang masih sendiri ya. Ya sok mangga. Nih, keberkahan selalu menyelimuti keluarga besar di kedua mempelai ini ya. Ya mangga, sok. Tilu, sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit dulu. Satu-satu ya, jangan seburan. Tilu, dua, tilu, sur. Wur awur, sebarkan duit sawerna beak. Wur awur, mugi Gusti nang tayungan. Wur awur, sebarkan duit sawerna. Alhamdulillah. Wur awur, mugi Gusti nang tayungan. Alhamdulillah, barokah urus si bapak. Alhamdulillah barokah bapak ibu, jangan lupa doakan ya kepada kedua mempelai dan keluarga besar yang berbahagia ini. Semoga rumah tangga Neng Tia sareng Kang Adi selalu mendapatkan limpahan Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya Ibu Sri Aryani mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita berdapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kembali kita hantarkan doa semoga Eva Latifah Tias Utami dan Ananda Adi Ajis Maulana Herawan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya Ibu Sri Aryani memandu prosesi acara ini di bawah naungan Sanggar Chandra Budaya pimpinan Ibu Mira Subagio mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata ucap yang salah, kita dapat berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih. Terima kasih Teteh Sri. Ya. Keluarga yang berbahagia, ini masih pada nyari loh, Mah. Pah, masih pada nyari di kolong. Ya, kalau rezeki enggak kemana. Rezeki enggak kemana. Ya. Sudah, keluarga? Selanjutnya kita akan melanjutkan acara dengan sesi foto. Kami mohon berkenannya kepada Bapak Ibu Mariadi selaku Direktur Utama dari PT Berdikari. Kami persilakan AA, Teteh, Mama, Papa untuk berdiri. Kami mohon berkenannya kepada
Bapak dan Ibu Mariadi, selaku Direktur Utama PT Berdikari. Yang enggak dapat nanti minta sama Pak Kasyadi aja. Sama Pak Kaspiah ya atau Pak Yudi. Iya. Setelah memberikan ucapan selamat dan foto bersama, kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan yang terletak di pintu sebelah kiri dari ruang akad nikah. Selanjutnya kami mohon berkenannya kepada Bapak M. Agung Aulia selaku Direktur Operasional PT Berdikari. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Mariadi untuk bisa menikmati hidangan yang terletak di samping sebelah kiri dari pintu keluar. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mohon kepada keluarga besar BRI X Palembang, keluarga besar BRI X Palembang, Bapak Ibu Randianto, Bapak Ibu Agus Katon, Bapak Ibu Sigit Murtioso dan Bapak Ibu Heri Santoso. Kami mohon berkenannya untuk diabadikan. Bapak Ibu Teddy Rustandi, Bapak Ibu Tri Wirtanto, Bapak Ibu Pitoyo, Bapak Ibu Subhan, Bapak Ibu Heri Jatmiko, kami mohon setelah ini akan bersiap. Kami mohon berkenannya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Randianto, Bapak Ibu Agus Katon, Bapak Ibu Sigit Murtioso, dan Bapak Ibu Heri Santoso. Ya, BRI Palembang. Selanjutnya kami mohon nanti bersiap DRI X Malang, kami mohon untuk bersiap selanjutnya. Saat ini Palembang terlebih dahulu. Palembang, monggo. Bapak Ibu Randianto, Bapak Ibu Agus Katon, Bapak Ibu Sigit Murtioso, Bapak Ibu Heri Santoso. Ya, ini rekan-rekan orang tua. Kami mohon berkenannya Bapak Randianto, Bapak Ibu Agus Katon, Bapak Ibu Sigit Murtioso, Bapak Ibu Heri Santoso. Ya, siap. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah berkenan hadir di acara akad nikah Ananda Tias dan Ananda Adi. Setelah berkenan memberikan ucapan selamat dan foto bersama, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang terletak di samping sisi sebelah kiri dari pintu keluar. Boleh. Nanti makanannya boleh dibawa ke dalam kembali. Selanjutnya kami mohon berkenannya keluarga besar BRI X Malang, Bapak Ibu Teddy Rustandi, Bapak Ibu Tri Wirtanto, Bapak Ibu Pitoyo, Bapak Ibu Subhan, dan Bapak Ibu Heru Jatmiko. Sekali lagi kami mohon berkenannya, keluarga besar BRI X Malang, Bapak Ibu Teddy Rustandi, Bapak Ibu Tri Wirtanto, Bapak Ibu Pitoyo, Bapak Ibu Subhan, dan Bapak Ibu Heru Jatmiko. Selanjutnya kami mohon juga keluarga dari
G20 atau G20 BRI. Ya, atur nuhun Bapak Ibu. Keluarga G20 BRI. Yang terhormat Bapak Ibu M. Syafri Rozi, Bapak Ibu Ngatari, Bapak Ibu Heri Santoso, Bapak Ibu Sutadi, Bapak Ibu Yulianto KS, dan Bapak Ibu Rahman Arif. Ya, kami mohon berkenannya Bapak Ibu Muhammad Syafri Rozi, Bapak Ibu Ngatari, Bapak Ibu Heri Santoso, Bapak Ibu Sutadi, Bapak Ibu Yulianto, dan Bapak Ibu Rahman Arif. Ya, atur nuhun sapata kepada keluarga. Sapa rantos nama paringan doa restu sumangga ngersakeun tuang idangan anu parantos disayajikeun. Mangga. Kami mohon berkenannya adik-adik dari Mbak Tias dan Mas Adi. Kami juga mengingatkan kepada keluarga serta kerabat dari Bapak dan Ibu Kaspia, juga Bapak dan Ibu Yudi Herawan, setelah menikmati hidangan untuk bisa mengambil souvenir di buku tamu, juga mengisi buku tamu yang terletak di depan pintu masuk dari ruang kembang sepatu. Sekali lagi kami mengingatkan untuk tidak lupa untuk menuju ke meja buku tamu karena ada souvenir yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Kaspia, juga Bapak Ibu Yudi Herawan. Kami mohon adik-adik dari Mbak Tias. Ya. Setelah ini kakak dari Mas Adi. Satu-satu boleh. Maunya barengan aja atau adik kakak mah, Bu? Wah, si mama. Oh, berarti papa. Papa ada di sampingnya Teteh Tias? Papa di samping Teteh Tias? Iya. Ya. Keluarga dari Bapak Kaspiah terlebih dahulu. Keluarga. Ya. Mangga, Bapak Yudi. Ya, kami mohon kepada keluarga dari Bapak dan Ibu Kaspia, juga Bapak dan Ibu Yudi untuk tidak meninggalkan ruang akad nikah karena kami akan langsung memandu foto bersama.
Ya, kami lanjut keluarga dari Ibu Ani. Keluarga dari Ibu Ani. Keluarga besar Ibu Ani Lusmini. Keluarga besar Ibu Ani Lusmini bisa langsung menuju ke pelaminan, kita abadikan. Ya, Teteh sama A jangan keluar. Ikut bareng. Ikut kan keluarga besar. Nah, keluarga besar Ibu Ani, mangga. Selanjutnya, keluarga dari Bapak Yudi, kakak adik Bapak Yudi. Setelah ini untuk standby, untuk bersiap. Ya, setelah keluarga besar dari Ibu Ani, keluarga besar dari Bapak Yudi mohon bersiap. Silakan Bapak. Ya, saya mohon kembali kepada keluarga besar atau kakak adik dari Bapak Yudi. Ya, atur nuhun. Ya, keluarga dari Bapak Yudi, kakak adik Pak Yudi. Setelah ini nanti keluarga besar dari Bandung. Setelah keluarga dari Pak Yudi, keluarga besar dari Bandung. Ya, keluarga dari Bapak Yudi. Setelah ini kami mohon bersiap keluarga besar dari Bandung. Mohon bersiap keluarga besar dari Bandung. Ya, atur nuhun. Mangga, kami persilakan keluarga besar dari Bandung. Keluarga besar dari Bandung. Ya, selanjutnya keluarga dari Ibu Eis, kakak adik dari Ibu Eis, kami silakan Bapak dan Ibu Yudi untuk beristirahat menikmati hidangan beramah-tamah beserta keluarga. Kami mohon berkenannya kakak adik Ibu Eis, mangga. Sekali lagi kami mohon berkenannya kepada kakak dan adik dari Ibu Es beserta pasangannya atau putra putrinya yang ikut hadir. Ya, keluarga besar dari Ibu Es, kakak adik Ibu Es beserta pasangan dan putra putrinya. Thank you.
Ya, selanjutnya mohon bersiap keluarga besar Ciamis. Ciamis, keluarga besar Ciamis. Ya. Kak Dinda, Kak Rangga gak ikut? Ikut. Lupa ya. Ya, Mangga. Keluarga besar Ciamis. Ya, keluarga besar Ciamis. Ya. Ya, cukup. Sekali lagi kami mengingatkan, setelah menikmati hidangan untuk bisa menuju ke buku tamu, karena akan ada souvenir atau buah tangan dari Bapak dan Ibu Kaspia, juga Bapak dan Ibu Adi Herawan. Ya, selanjutnya mohon bersiap keluarga kakak dan adik Bapak Kaspia beserta pasangannya. Kakak adik dari Bapak Kaspia beserta pasangannya. Ya, Bapak, Ibu, adik kakak dari Bapak Kaspi ya. Ya, Bapak, keluarga besar dari Bapak Kaspi ya. Iya, adik kakak dari Bapak Kaspi ya, beserta pasangannya. Nanti setelah ini mohon bersiap keluarga besar Cirebon. Kakak adik dulu, kakak adik dari Pak Kaspi ya, monggo. Ya. Ya, adik kakak dari kakak, ya kakak adik dari Bapak Kaspi ya, beserta pasangannya. Iya. Adik kakak dari Bapak Kaspia terlebih dahulu. Nanti selanjutnya mohon bersiap keluarga besar Cirebon. Setelah ini keluarga besar Cirebon. Ya, keluarga besar Cirebon mohon bersiap setelah ini. Juga kami mohon bersiap juga setelah keluarga besar Cirebon, Bapak dan Ibu Kusdinar dari Palembang. Ya, Cirebon sudah? Cirebon, Bekasi. Mangga, Mangga, Cirebon, Bekasi. Cirebon, Bekasi, keluarga besar dari Pak Kaspia. Ayo nih. Oh. Lagi, kan keluarga Cirebon. Mangga, Mangga, ayo. Bekasi, dari Bekasi.
Oh, Bekasi, ya. Ya, selanjutnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu Kusdinar dari Palembang. Oh, hanya saudara kandung saja. Maaf. Maaf, maaf. Hanya saudara kandung saja dari Pak Kaspia. Anak kandung gak dihitung katanya. Anaknya protes. Anak kandungnya gak dihitung, protes. Hanya, ya, hanya saudara kandung saja dari Pak Kaspia. Saudara kandung, kakak kandung, adik kandung. Ya. Di luar ipar, hanya kandung saja. Ya, iparnya istirahat dulu monggo, bisa menikmati hidangan. Mangga. Di sini. Iya. Mangga. Ya, nuhun. Ya. Bapak Kusdinar, keluarga dari Bapak Kusdinar dari Palembang. Ya, setelah ini nanti ada panitia keluarga, ada Mbak Adinda, Mas Rangga, Alma, Alfi, Lisna, Salsa, Saras. Yuk, yang dicari. Yang belum ada. Ada Adinda, Rangga, Alma, Alfi, Lisna, Salsa, Saras. Panitia keluarga, mohon bersiap setelah keluarga dari Bapak Kusdinar. Ayah, wah ayahnya udah hilang ini. Oh lagi jalan, lagi kesini ya. Alma, Alfi, Lisna, Salsa, Saras. Ya, nuhun. Ya, panitia keluarga. Tadi dicari enggak ada? Ya, ada. Adinda, Rangga, Alma, Alfi, Lisna, Salsa, Saras. Ya, panitia keluarga. Mangga. Mbak Alma lagi makan kayaknya ya.
Mbak Alma. Ya. Ya, ini ada. Tunggu, tunggu. Sudah siap. Wow. Iya, Nuhun. Selanjutnya kepada rekan-rekan vendor pendukung acara dari May Wedding, dari Feeding.co, Aluwira, Hotel Santika, Denny Entertainment, diabadikan dulu. Ya, rekan-rekan dari vendor pendukung kami mohon. AA foto, kalau AA foto enggak ada yang motoin nanti ya. Iya, ya, rekan-rekan WO dari May Wedding. Rekan-rekan WO dari May Wedding, mungkin terlebih dahulu. Ya. Dinda, Mbak Dinda ikut. Oh, ini lengkap dulu, ya. Ya, rekan-rekan dari May Wedding. Ya, lanjut. Ya, rekan-rekan dari tim WO, May Wedding. Ya, ibu di situ dulu, mama di situ dulu. Iya. Nanti aja, WO dulu. Nanti saya ikut WO sini bingung. Bareng nanti sama dari Denny Entertainment ya. Iya. Teteh Sri, Teteh Erni. Iya, semua tertata apik karena kerja sama dengan May Wedding Organizer, ya, WO yang terpercaya. Semoga acaranya akan datang juga lancar. Iya, iya, ya, Denny Entertainment. Yuk, teh, yuk bareng ya kita temenin saya nong. Iya, MC-nya sama entertainment aja. Teh Erni, Teh Sri, mangga. Ya, sambil beramah-tamah menikmati hidangan, kita akan dihibur oleh rekan-rekan dari Denny Entertainment. Ya, saya persilakan nanti sama teman-teman dari AA Foto.
sebelumnya, iya, sebelum beauty suit akan ada closing terlebih dahulu dari pengantin untuk rekan-rekan yang menyaksikan di live streaming. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support kita. Saya sangat bersyukur sudah lancar dan sudah sah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman saya yang tidak bisa hadir. Mungkin di lain nanti-nanti kita akan ada acara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama sih intinya. Makasih untuk yang udah datang secara virtual dan makasih juga untuk semua TV Ding dan semua vendor yang terlibat. Makasih. Iya. Dengan berakhirnya statement dari Mbak Tias dan Mas Adi, maka paripurna sudah acara akad nikah Ananda Eva Latifa Tias Utami, Putri tercinta dari Bapak Kaspia dan Ibu Eis Yuliawati, dengan Ananda Adi Ajis Maulana Herawan, putra tersayang dari Bapak Yudi Herawan dan Ibu Ani Lusmini. Kami pembawa acara atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.